John, lu kalau ngajak gue jangan warung kayak model begini. Ayo, dong. Apa sih? Warung bocah curut lu ajak gue. Nah, yang penting bikin kopi cantik, Bos. Siapa namanya? Mbak Juju. Yuk. Kan main body lu. Kalau ibarat mobil tarik cepet di puncak kagak ngebul lu. Iya. Kan main mesem. Ini kopinya Bapak pake. Iya. Kopi ngebul gini kayak motor dua tak. Lu blasteran Indo ya? Lah ngapa emang? Iya Bapak, kenapa emang ya? Oh, dari mana? Dari Jerman. Jerman? Ini keturunan Jerman? Oh, Jerman. Ah, bapaknya jereng, maknya preman. Kocak. Kocak. Cabut. Ke priwer, Kak. Udah nguji, Dina. Aduh, jangan ngomel aja lu. Kalau ngomel jadi kayak ceng gondok. Ngomel mulu, Bos. Iya. Lengket banget nih kopi pakai lem lu bikin. Bos. Iya, Bos. Mendingan kita langsung aja samperin ke rumah si Mila, Bos. Ntar Bos beliin apa kayak hadiah gitu, beliin apa kayak ajak jalan-jalan, mirip doyan sama Bos. Gimana? Menurut lo, John, kira-kira dia mau enggak sama gue ya? Siapa yang gak kedua nama Bos? No, let's talent. Ganteng bener. Kaya bener. Silatnya juga jago. Tapi. Tapi apa, John? Pelit dingit. Ah, gua colok biji mate lu, beceri lu. Bisa dong. Ah, bagaimana? Bagaimana kalau kita langsung aja ke sono? Kadang-kadang suka bener tuh. Ide cakep tuh. Let's go. Ayo. Let's go. Yes. Smoke in the water. Tomorrow. Arep neng ngendi? Mau cabut lah. Lah, kopinya belum bayar ki, kepriwe? Priwe, pimpin kali lu. No, belum habis kopinya. Situ ngakunya bos. Nih bosnya. Bayar kopi aja murah banget gak bisa bayar kan? Gak usah debit sih. Debit ya? Dikira orang nyong apaan? Kayak gini pakai debit-debit segala. Ya, no, kerupuk kulit, no, bentol-bentol, gigi-gigi nyamuk. Bilang aja jangan. Bos ya, ayo. Ajar deh. Dulu, bayar dulu. Kakak. Jangan dengerin. Bos. Ih, ngakunya aja bos sih. Lumayan buat besok. Bos. Ya. Tunggu lama. Bayar dulu. Minum kopi gak pernah bayar sih, Kipi, Ben Gie. Ah, ordeng warteg. Waalaikumsalam. Kebetulan lu mah udah datang. Ya apa, Pok? Ini, jadi gua janjiin Pak Romla mau ngasih air ke rumahnya dia. Nah, gua minta tolong sama lu buat narik selang. Terus nanti Jamileh nyambungin ke kamar mandinya. Gimana? Tapi kan udah lama kagak ngobrol sama dia. Soal entu tuh, gara-gara entu tuh. Ya elah, Mal. Itu kan cuma salah paham doang. Emang sekarang perasaan lu ada sama Jamileh? Lu suka ya sama dia? Kagak, Pok. Masa dia demen sama tetangga kecilnya sendiri? Gak pantes lah, Pok. Lah, emang kenapa? Jodoh mah gak kemana-mana, Mal. Yaudah, gini aja deh. Lu tarik selang, terus nanti kalau Jamileh bantuin lu, berarti tandanya dia udah lupa tuh sama masa lalu lu yang gak sengaja cium dia. Pok, dia jadi grogi nih, Pok. Tapi, dia masih marah kali ya sama Ayah. Ya kagak lah, Mal. Bahkan dia kayaknya lebih suka sama lu karena lu ganteng dan baik hatinya. Bisa aja lu, Pok. Ayo jadi seneng. Lu beneran suka sama dia? Sedikit sih, Pok. Yaudah sana, ntar Jamila nungguin, loh. Serius, Pok? Jamila udah nungguin? Selangnya mana? Ya dicari, Mal. No, sono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bajunya bukannya dibenahin dulu nih bocah. Kita dicariin. Nggak tahu, marah-marah lagi. Berhenti, John. Siap. Hey. Lo lihat John, gue bilang juga ape, pasti nungguin kita kan? Bener bos, yang gue bilang pas di warung.
Bunga cempaka harum wanginya. Cakep. Burung kutilang merdu suaranya. Nah, itu dia suaranya. Cakep. Kalau boleh abang tahu siapa sih itu namanya? Ya, jawab dong, Neng. Cantik bener kayak kor marat. Bening banget kulitnya kayak air akuarium. Eh, buke gile. Berani-beraninya lu godain anak gue. Mau gue siram lu pakai air campuran, ha? Pergi lu sono. Emang kita kucing berantem mau disiram? Wah, po jangan sekonyong-konyong gitu dong ngomong sama bos Aye. Lihat dong setelahnya begini nih, bos Aye kan maksudnya baik po, pengen bantuin anak lu. Niat baik apa? Yang ada nih ya, preman kampung ini berusaha godain anak Aye. Kagak sudi Aye. Empok jangan marah dulu. Kedatangan saya kemari pengen bantu supaya dia senang. Si bunga cempaka punya empok ini, jangan marah-marah dulu. Apa lu bilang bunga cempaka? Eh, denger ya, gue kagak punya bunga cempaka. Yang ada gue punyanya bunga kuburan buat nguburin lu berdua. Mau? Po, po jangan emosian po. Jadi orang sabar dikit sampai sabar jadi orang tuh. Assalamualaikum. Aye, di sini disuruh Pak Ayu buat narik selang kemari. Maaf kalau ganggu ya, Po. Mbok Im. Mal, kagak apa-apa. Lu kagak ganggu kok. Lagian juga mereka mah bukan tamu kali. Yang ada mereka nih cuma hama cempake aja. Udah, cuekin aja. Udah, Bang. Yuk sini Mile bantuin narik selangnya. Iya, Mila. Tapi kayaknya selangnya kurang panjang. Mile, ada selang lagi enggak dalam rumah biar Abang sambungin selangnya? Udah tenang aja, ada kok selangnya. Yaudah Mil, lu ambil selang di kamar mandi belakang ya. Ma belum selesai nih urusannya nih sama hama cempake nih. Basmi aja nih ma hama cempake. Lu masuk pendingan deh. Isi, Bang. Tunggu udah bocah kali ya. Eh, denger ya. Kalau lu berdua pada kagak mau pulang, ntar gua siram nih pakai air Jamal. Mau lu pade? Mal, nyalin airnya, Mal. Tenang, John. Kalau kita enggak dikasih hari ini enggak apa-apa, suatu saat kita balik lagi buat dapetin bunga cempaka. Boleh dong, Po? Boleh dong. Enak aja balik lagi. Eh, denger ya. Pokoknya kalau lu berdua balik lagi besok, gua beneran siram pakai air comberan lo. Udah pergi lu sana. Main siram aja, emang kita kucing warteg. Bang Midun, itu siapa sih? Ih, Mimi takut. Gak tahu Mi, orang stres kali. Oke, John. Oke deh. Oke, Pak. Tomorrow yellow. Yesterday, don't go anywhere, we'll be right back. Ha, live together. The Parvel, the Mike and the Mosca. Ha, kiss and welcome. Ah, together. Mama. Smoke in water. Oke. Okay. Let's go. Come on, John. Come on. Maksudnya apa ini? Salah jalan. Apa Be? Oke. Po! Yalla jalla wala hajala. Tak terbayangkan hidupku tanpa dirimu. Tak terpikirkan untuk ku dapat meninggalkanmu. Sepi ku rasa. Akhirnya pergi juga tuh sama cempake. Ini Bang Jamal, selangnya Mile bantu pasangin nih. Oh iya Mal, po tinggal dulu ya ke dalam ya. Ntar biar Mile yang bantuin lu nyambungin selangnya ya. Iya Bang. Bantuin. Iya Mak. Tak terpikirkan untuk ku dapat meninggalkanmu. Sepi ku rasa hidupku jauh darimu. Kau takkan pernah terganti. Sungguh takkan pernah tergantikan. Untukmu akan ku berikan rasa cintaku padamu. Dan takkan terbatas waktu. Akan ku kosongkan ruang hatiku untukmu. Dan takkan pernah terganti. Maaf, Mile. Kagak sengaja. Enggak apa-apa, Bang. Jadi, kalau yang kayak dulu tuh, yang
gak sengaja masih kenapa-kenapa kagak. Ah abang, masih aja bahas yang dulu-dulu. Mila kan jadi malu bang. Gitu ya Mila ya. Abang minta maaf ya soal yang dulu. Abang benar-benar kagak sengaja. Iya bang, Mila tahu kok abang gak sengaja. Tapi kan tetap aja kalau Mila inget yang dulu malu banget. Soalnya kan Mila masih kecil bang. Jadi maksud Mila kalau udah gede kejadian kayak dulu lagi gak apa-apa. Ah abang, apa ngaruhnya bang? Tetap aja Mila mau. Maksud Mila malu. Gitu ya. Apa pada senyum dua-duan begitu? Gimana ya, selangnya udah nyambung belum? Udahnya, Pak. Ya udah, Mal. Ntar jangan lupa ya, lu buka keran di rumah lo. Nanti biar Mila yang kocorin airnya di bak kamar mandi, ya? Iya, Mak. Tak terpikirkan untuk ku dapat meninggalkanmu. Sepi ku rasa hidupku jauh darimu.